Oke kawan-kawan, masih kembali lagi bersama saya dengan Holong Tampu Bolon. Ya, inilah kawan ternak saya. Nah, semalam itu sudah saya irit yang baru datang. Sekarang udah 6 hari. Nah, beginilah keadaan bebek saya kawan. Bisa kita lihat secara detail ya. Nah, inilah ternak saya ya kawan ya. Sudah 6 hari ya. Nah, ternak saya ini semua siap-siap. Puji Tuhan lah sehat. Kita pun rawatnya makin semangat. Karena kenapa? Karena setiap hobi peternak itu ya, kalau umpamanya bebeknya pun sehat-sehat, tidak mengalami kendala, nah, kita pun harus semangat ya. Jadi ternak saya ini akan saya kasih dulu makan ya teman-temannya. Nah, oke. Ternak ini sudah saya ganti pakannya ini sudah saya ganti ya, agak keras dia ini, dia 02 namanya ini, BR02 ini. Nah, harganya 360-an atau 70-an lain harganya ini, satu sak ya. Satu sak itu 50 kilo ya teman-teman ya. Nah, ini saya kasih. Kan saya kasih ini karena umurnya pun udah 6 hari ya kawan ya. Bisa lah kita kasih dulu ini. Kita lihat ya. Apakah dia langsung melahap ini ya, apakah tidak. Kasih dulu teman-teman ya, kita kasih dulu ternaknya. Minggu lagi kawan akan saya lepas ini ke sawah kawan. Nah, kalau dalam kandang dia kawan, kita tak sanggup lagi kawan ngasih dia makan kawan. Jadi nanti kita ternakkan nanti ke sawah, kita lepaskan. Kira-kira 2 minggu lagi lah kawan, dan kita lepaskan di ke sawah. Di sini saya kawan akan mengambil kedua ini kawan. Lihat kawan ya, semua ternak saya sehat-sehat ya, bukanlah saya beri semangat lagi untuk memperjuangkan usaha saya ini kawan ya. Mohon dukungannya ataupun doanya biar selalu peternak itu selalu menghasilkan yang terbaik. Bagi yang mau memulai silakan dimulai ya kawan ya, tetap semangat ataupun kendalanya tetap semangat ya, supaya ternaknya juga. Oke ya kawan, inilah kita lihat ya cara dilihat. Tengok ya kawan ya. Sana tadi udah saya letakkan air minumnya ya. Baru saya isi tadi. Tengok dia kawan. Mantap ya kawan ya. Ini ternak saya kawan ya. So, kita jangkau lagi. Ini lagi udah kesini lagi dia kawan ya, sini. Memang agresif kali ini bebek ini kawan. Gak bisa kita dilihatnya senang. Nah, didatanginya kita kawan, inilah dia ya kawan ya.
Dia itu makananmu. Ah, minta lah ya kau. Jadi 2 minggu lagi nih kawan akan kita lepaskan ya. 2 minggu lagi akan kita lepaskan. Nah, di sini pun 1 minggu lagi lah. Mungkin panen sudah habis lah mungkin ya. Karena di sini panennya musim Kubota. Ini panennya semua musim Kubota. Puji Tuhan lah di bulan Februari ini. Gak ada hujan, jadi semua pun lahan-lahan yang dalam ataupun yang lumpur berlumpur kering semuanya. Jadi Kubota bisa dalam menjangkau padi-padi yang ada di Sebamban ini. Nah, jadi 1 minggu lagi mungkin udah habis lah ini panennya, mungkin ini udah bisa lah dilepaskan. Karena bebek ini kalau langsung dilepaskan masih ada ladang yang belum dipanen, mungkin akan masuk ke dalam ini kawan. Jadi kita pun mengusir dari dalam pun agak susah ya kawan ya. Jadi 2 minggu lagi lah ini bisa dilepaskan di sawah ya. Nah, inilah ternak saya kawan, set-set semua ya. Tuan set-set semua, saya pun lebih semangat lagi untuk menternakkan anak-anak bebek ini ya kawan ya. Jadi tengok dia kawan, udah dimakannya DR yang 02 itu, tengok udah dilahapnya. Oke kawan ya, jangan lupa ya kawan di subscribe subscribe channel saya Polong Tampu Bolon, di like kalau ada pun kata-kata yang perlu ya, di komen ya kawan ya, di kritik ya, supaya saya bisa menjawab apa solusi dari kalian ya. Jadi yang karena ini pun saya pun perlu belajar juga, walaupun saya sudah berternak perlu juga wawasan yang lebih tinggi lagi atau yang lebih luas lagi ya kawan ya. Jadi beginilah ternak saya ini udah 6 hari ya kawan ya, udah besar-besar. Jadi bebek saya ini saya kasih minumannya Ciami ya, Ciami ini namanya Ciami. Minuman vitaminnya ini Ciami. Bisa kita lihat ini Ciami minumannya ya, Ciami. Kalau anti lumpuhnya ini Ostelin. Ostelin ya kawan ya, Ostelin itu untuk obat lumpuhnya yang saya gunakan selama saya berternak ini, yang saya kasih Ostelin. Jadi cara pemakaiannya sudah ada di label ya, sudah ada di label ini ya, cara pemakaiannya sudah ada di labelin cara pemakaiannya. Nah, 1 sendok 2 liter air ya, sendok teh ya. Jadi kalau yang Ostelin ini, yang Ciami ini 1 sendok teh dia untuk 10 liter ya. Nah, di sini ada cara pemakaiannya, bisa dibaca secara detail ya. Oke, itulah yang saya taruh untuk ternak saya. Karena ternak bebek ini sangat memuaskan. Karena apa saya bilang memuaskan? Ternak bebek ini jarang terkena penyakit ya dibandingkan ayam. Kalau ayam sangat tinggi resikonya. Jadi kalau baru baru kita belajar ataupun budayakan,
ini kita harus perlu pengetahuan lebih detail dulu terhadap ayam. Kalau bebek ini ya enggak bala, ini harus kita butuhkan kebetulan. Tapi masuk bebek ini termasuk bisa dijangkau, lebih persentara perusahaan dan sektor pelihara dengan perusahaan mungkin ya. Jadi perlu kita tahu, yang kita ketahui ya beginilah ternak saya yang baru saya pelihara, yang 6 hari kemudian itu dia baru datang ya. Ini udah umur 6 hari, beginilah perkembangannya cepat ya, perkembangannya sangat cepat. Macam tadi itulah obat-obatnya yang saya kasih di minumannya ya. Jadi umpamanya ada saran kalian dari teman-teman atau sahabat-sahabat, silakan di komen ya. Jangan lupa di subscribe lah supaya saya lebih berkiat lagi untuk membuat video ataupun cerita saya yang saya lakukan per harinya. Jangan lupa ya di subscribe ya, yang bawah subscribe, like, komen ya sobat-sobat. Salam dari saya, ternak. Oke ya kawan-kawan ya, terima kasih sudah menonton channel saya. Kalau ada sarannya atau kritiknya, di subscribe ya, di bawah di subscribe, bisa di komen ya ataupun di subscribe ya, supaya channel saya dapat berkembang ya teman-teman, saudara-saudara dimanapun kalian berada, subscribe ya supaya dan membuat cerita saya bisa lagi mengupload dengan bergiat ataupun momen-momen yang menggembirakan teman sekalian, ataupun bisa lagi membuat ini sebagai pedoman yang mau memulai ataupun yang sudah memulai. Jadi di samping ternak ini, kualitas kandangnya harus terjaga ya, itu yang paling terutama, paling nomor satu itu kualitas kandangnya. Jangan sampai becet, jangan sampai tidak kering, dia harus kita keringkan dia ya. Ternak ini harus kita jaga kesehatannya. Oke deh teman-teman ya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa supportnya, subscribe ya di bawah ya, karena subscribe itu gratis. Oke ya kawannya, oke, salam dari peternak. Sampai jumpa yang keberikutnya. Salam hormat dari peternak. Terima kasih. Bye-bye.